mantep bos, alap-alap ini. Bu. Yang menembak siapa itu? Itu. Yang itu yang pakai enggak pakai baju ya? Iya. Oh, orangnya ganteng pantesan bisa memperoleh hasil. Oke, bos itu dapat burung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bosku, kita hari ini kembali berburu bosku. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil buruan bosku. Nah itu kita dekatin bos. Ada cewek cantik yang ikut di tengah hutan. Namanya Meli. Namanya Meli. Ini di mana lokasinya, Mbak? Lokasi Desa Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Ini rencana mau nyari apa, Mbak Meli? Tupai, bajing. Ya pokoknya banyak lah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di channel kami Fajar Juben. Nah itu bos, tupainya tuh melompat-lompat. Nah tuh lari lagi ke bambu sampingnya tuh. Tuh. Nah itu bos, tupainya tuh. Tuh melompat lagi. Bos, tuh turun. Oh, dia melompat. Lari ke itu pohon sebelah bos. Tupanya lari ke sebelah. Nah itu lagi dikejar. Nah itu ditembak. Ditembak. Dulu kena tembak apa? Dikep. Ya Allah. Belum kena. Udah itu lari lagi tuh. Tuh bos. Tuh lari dia cepat. Tuh. Lari cepat bos. Itu di pohon bambu bos, katanya tuh larinya pohon bambu gitu. Ini nah itu gue naik ke atas. Nah itu jatuh bos, jatuh. Aja mau kita nembak langsung ke bawah lari. Tuh bos, tuh. Nah itu bos. Dapat. Wah, kena kakinya. Kena kakinya ya. Iya. Itu mulutnya panjang, Pak. Iya. Tupai apa itu jenisnya? Tupai apa namanya ini? Tupai klemes. Klemes. Oh, tupai klemes ya? Iya. Tuh dapat satu, Bos, tupai klemes. Iya. Aduh. Dapat satu, Bosku, alhamdulillah. Ong, ikut ong. Tadi bagus, Bosku. Begitu tupanya ditembak, iya. Enggak jatuh langsung iya, itu. Langsung diikat aja. Mm-hmm. Tuh, tadi lari ke mana bawah tarinya? Bisa ditangkap bos. Masih hidup ya Pak? Masih. Masih hidup bos. Itu mau diikat supaya enggak lari bos. Kakinya itu lagi diikat satu. Kakinya kena peluru. Putus satu bos. Nah itu lagi diikat. Biar gak lari. Lepas, kalau lepas susah nangkepnya. Nah itu Pak, di sini biasanya banyak buruannya apa aja Pak di lokasi sini? Di sini banyak landak, biawak tuh, celeng banyak. Di sini. Iya. Itu kalau berburu celeng itu siang atau malam Pak biasanya?
Siang ada, malam ada. Malam paling buruk nembak doang. Kalau malam sih nembak, kalau siang pakainya porog dia. Nah itu kalau cari biawak di mana Pak? Di kebun-kebun, di sawah-sawah banyak, di sungai-sungai itu. Dekat sungai. Ada ularnya enggak Pak? Ular? Ular, kadang kalau sering manggis ya ada ular. Ular apa? Kobra. Terus? Terus ular sanca, tuh ular pucat. Ini termasuknya hutan atau perkebunan Pak? Perkebunan. Kalau, perkebunan ya? Iya. Masih dalam lokasi perkebunan ya? Iya. Masih iya. Area perkebunan. Kebun apa Pak kalau boleh tahu? Di sini tuh kebun apa itu? Kebanyakan sih mangga. Mangga. Oh, berarti desa sini sentra penghasil mangga juga ya Pak? Iya. Desa apa namanya Pak? Desa Nenggela. Kecamatannya? Kecamatan Greged. Kabupatennya? Kabupaten Cirebon. Oh, masih dalam kawasan iya. Cirebon ya Pak ya? Iya. Ya oke Pak, terima kasih atas informasinya. Iya, melompat lagi bos, melompat lagi tuh, turun, tuh, bos. Nggak ada diamnya. Apa kowe ngomong apa Miki? Melayu-melayu ke priwe. Bos. Priwe Miki, bajinge ke priwe? Melayu-melayu. Endi mengendi? Kowe. Nah, itu bos. Dia jatuh. Dikep. Nah, itu bos. Cukup. Dia jatuh bos kena. Nah, mana bajingnya? Kenapa yuk dipotong lagi? Potong langsung disembelih. Sembelih kan sih enggak golok. Nah itu kena lagi bos. Potong ini. Kena perutnya itu tadi. Nah itu tuh satunya tuh. Menembak. Nah itu satunya tuh masih melompat-lompat. Naik ke atas. Naik ke atas bos, lagi senang bos, baru turun langsung dapat 3 ekor tupai. Nah itu snipernya tuh sama kru-krunya yang membantu mengejar-ngejar. Anak mana itu? Anak galon. Mas, lagi apa kawan? Sejenak rokok di sini. Oh udut ya bos, udut dingin ya sejenak. Penampilannya kok beda-beda anu ya, beda amat. Kayak perompak Somalia. Nah itu datang lagi tuh bos, krunya tuh banyak bos, kayak mau serangan. Tuh dapat burung juga bos. Hebat. Nembak deh. Kena itu bos, dapat lagi. Tupai. Dapat lagi. Ya Jal. Masih hidup. Kenapa ya Jal? Kaki tuh. Kena kaki lagi. Kaki tuh. Tinggi banyak kilo. Besar ini indukan ya? Iya tuh. Gemuk bos. Laki-laki. Dapat berapa? 4 ya? Jadi 5. 5. Polma enggak? Kemarin kamu mundur maning. Nah itu, lari lagi ke atas. Kena beli. Orang kena, mundur. Dom. Naik lagi ke atas itu. Naik lagi ke atas. Aduh. Nah ini menengok nih. Bajingnya itu bos. Susah bro. Lincah amat. Nah itu bos. Kita shot ya. Itu bajingnya tuh. Kita shot. Kita nemplok itu. Terus kena. Kena jur. Nomor kita mau ketinggal. Nah itu kena. Kena bos. Kena bos. Turun. Kena tadi. Yang kau dikit ha. Tuh. Maning om. Jatuh. Hei, tak dingdang, 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 tak dingdang
Berarti pati kok tak tindang tindak tidung. Lah itu bo. Kenapa nih Dom? Kenapa apa nih Dom? Perutnya bos. Tembus ya. Tembus. Oh, kenapa perutnya bos? Cowok bro. Cowok terus ya, Dom. Cowok enggak ada ceweknya. Cowok terus. Gemuk itu. Dapat dapat 6 ya. Dapat 6 sama itu burung 7. 7 sama burung 1 bonus burungnya itu. Nah ini bos, kita lagi ngaso sambil menanak nasi. Terus setelah nasi matang kita mau mengolah hasil buruan. Nah itu di belakang saya bos. Lagi menanak nasi. Itu teman-teman lagi punya tugas masing-masing. Ada yang membersihin hasil buruan yang sudah dikulitin, ada yang menanak nasi. Nah itu di belakang bosku, kita ikuti saja bosku, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu bosku. Oke, okay. Nah itu Mas Demirinya lagi nusukin hasil buruan bajing alias tupai. Kok kepalanya enggak dibuang, buat apain itu kepalanya? Mau disambung lagi. Biar dapet hidup lagi ya. Kayak itu rawa rontek aja. Sudah putus kepalanya disambung lagi hidup lagi. Ntar kalau hidup lagi gimana kamu? Kesel-kesel dapat nyari, lari lagi ke hutan gimana? Oke, nah itu senior cilik yang punya istri dua. Budak letik. Budak letik. Bakar lagi. Terenggiling lagi kempong. Cek awas. Air. Pete bos, pete hutan. Cek. Noh, petenya tuh. Pete hutan alami. Habis sudah biasa. Tumbuhnya di hutan ya, pete hutan. Ini ayam hutan. Nah, ya me, ada kan anak kecil ya. Udah bayar ya. Si enak. Kau mau cek ipet? Tau petek. Kalman enggak? Memang ku enggak? Nanti kita ngapainnya nggak tahu lah, pokoknya kalau habis makan biasanya kalau nggak tidur ya pulang. Itu sudah tradisi pada kenyang. Ini siapa ya yang makan pakai itu panci nggak pakai daun, nggak petek ya. Bajingnya dipangan ora kentongan mulas temen si raya ongo.
Kulo aku sire tekon tekon ada sapi 4 kilo. Aler kene ndang sapi. Oh. Dadi toyane tak dulek ya, tak dulek. Toyane petek. Oke guys, kita mau pulang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di channel kami Fajar Zubair.